Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat yang kami muliakan, sejenak kita mengingat akan perintah Allah Subhanahu wa taala yang begitu agung. Dialah mensyukuri nikmat Allah Jalla wa'ala. Di sini kami mengajak kepada kita semua, saudaraku, untuk terus kita mengingat selalu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kalau kita melihat kehidupan kita hari ini, tentu sebagian di antara kita akan mengatakan begitu berat. Kalau kita boleh memilih, rasanya kita tidak akan memilih jalan hidup ini. Meninggalkan orang tua, meninggalkan anak, suami dan istri, bahkan meninggalkan sanak saudari kita dan kampung-kampung halaman kita. Belum lagi berbagai macam problem, masalah dan kesulitan hidup yang lainnya. Namun dengan takdir Allah Jalla wa'ala dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berada di sini, yaitu di dunia, untuk masa depan yang lebih baik sebagaimana yang kita selalu cita-citakan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi perlu kita ketahui, wahai saudaraku, seberat apapun kehidupan kita hari ini, tetaplah, jangan lupa kita terus bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Bagaimanapun juga kehidupan kita hari ini, jika kita amati sejenak ke belakang, bahkan detik hari ini, kita hayati dan kita resapi kehidupan kita hari ini, kita akan dapatkan bahwa nikmat Allah Jalla wa'ala, karunia-Nya, rahmat-Nya dan kebaikan-kebaikan begitu melimpah. Tak pernah berhenti kita rasakan. Coba lihat tubuh yang hari ini sehat, bugar, lengkap dengan panca indera, mata, telinga, pendengaran, dan lain sebagainya. Bahkan kita merasakan bagaimana lezatnya makanan yang kita rasakan. Bahkan nyenyaknya tidur yang selalu kita jalani. Begitu pula udara segar yang selalu kita hirup. Bahkan sandang pangan dan kebutuhan hidup-hidup yang lain sungguh merupakan kenikmatan yang tiada tara, saudaraku yang mulia. Dan kalau kita bandingkan sejenak kepada saudara dan saudari kita yang kini dan saat ini berbaring tak berdaya di rumah sakit, lihatlah mereka-mereka yang hari ini sedang berbaring. Lihatlah hari ini orang-orang yang serba kekurangan dalam hal ini, cacat. Bahkan lihat saudara dan saudari kita yang hari ini tertimpa musibah, bahkan bencana. Bahkan kita lihat saudara dan saudari kita yang di negeri sana yang sedang berkecamuk perang, bahkan penuh dengan rasa ketakutan yang terus menghantuinya. Tapi bagi kita, tidak lupa untuk selalu mendoakan mereka. Allahumma farrij humumahum wa nafis kurubatahum, ya Allah, angkat
kesedihan dan kepedihan yang hari ini saudara dan saudari kami alami. Dan beri kemudahan di atas kesulitan-kesulitan mereka. Maka kita akan dapatkan, saudaraku, bahwa yang kita alami hari ini jauh lebih beruntung dari mereka. Bahwa kita tidak hanya hidup dengan satu atau dua atau bahkan tiga nikmat yang Allah berikan sama kita. Tetapi kita hidup dan kita rasakan di atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Di atas lautan nikmat Allah yang tak pernah bertepi, saudaraku. Artinya begitu banyak nikmat yang hari ini kita rasakan. Bahkan kalaupun seandainya kita terus mengingat kembali, katakanlah seandainya hari ini badan kita sehat, diri kita merasa aman, bahkan kita memiliki bekal yang kita ingin makan pada hari ini cukup, itu sudah merupakan kenikmatan yang sangat begitu besar. Begitulah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam buat kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha aminan fi sirbihi. Siapa saja di antara hamba-hamba Allah, laki maupun perempuan, di pagi hari dia dapatkan dirinya aman. Mu'afan fi badanihi, dia dapatkan kondisi badannya sehat. Inda kutu yaumihi, ada makanan di sisi yang dia makan pada saat itu. Faqad huyiyaz minhu dunya bihadha fariyah, maka dia telah mendapatkan dunia seisinya. Saudaraku, oleh karenanya lihat pesan yang Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan kita selalu di surah Ar-Rahman. Allah subhanahu wa ta'ala terus mengulang dan terus mengulang dengan mengatakan فَبِأَيْ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Begitulah Allah ingatkan kita dan terus Allah ingatkan kita. Maka oleh karenanya, saudaraku, jika kita selalu mengingat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak, maka hati ini akan tenang, dada kita ini akan terasa lapang, bahkan hidup itu akan merasa bahagia dan tenteram. Bahkan kita akan mendapatkan fasilitas dan kebaikan yang begitu banyak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan kondisi tersebutlah, maka kemudahan hidup dan kebahagiaan selalu akan menyertai kita. Beda dengan mereka yang tidak mau mengingat atau mensyukuri nikmat Allah jalla wa'ala. Yang dia ingat hanya permasalahan, yang dia ingat hanyalah kesulitan-kesulitan belaka. Maka justru hati akan sesak, kebahagiaan akan jauh. Maka oleh karenanya kami mengajak kepada kita semua untuk yuk mari kita coba lagi mengingat-ingat nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita yang begitu banyak. Maka oleh karenanya pertanyaan buat kita semua, saudara dan saudariku, kenapa kita harus bersyukur atas nikmat Allah jalla wa'ala? Karena dengan kita mensyukur nikmat Allah jalla wa'ala, berarti kita telah melaksanakan sebuah perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu agung. Karena mensyukuri nikmat itu merupakan perintah Allah jalla wa'ala. Bukankah Allah jalla wa'ala mengatakan fadkuruni adzkurkum washkuru li wa la takfurun, ingatlah kalian kepada aku maka aku akan ingat kalian.
dan syukurilah nikmat-nikmatku dan jangan kalian kufuri. Artinya saat kita mensyukuri nikmat Allah, berarti kita melaksanakan aplikasi dari nilai takwa kita kepada Allah. Dialah melaksanakan perintah Allah, yaitu mensyukuri nikmatnya. Bahkan Allah melarang kita untuk wala takfurun, jangan kalian kufur atas nikmat tersebut. Maka pertanyaan sama kita, kenapa kita harus bersyukur? Jawabannya, karena kita ingin mengaplikasikan dari nilai takwa kita kepada Allah. Dialah melaksanakan perintah Allah, karena dengan syukur atas nikmat Allah Jalla wa'ala, berarti kita melaksanakan perintah Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, karena syukur nikmat, artinya mensyukuri nikmat, karena kita faham semua nikmat-nikmat yang Allah berikan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka wajib untuk kita syukuri. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Dan apapun nikmat yang hari ini kita peroleh itu datang dari Allah, maka wajib untuk kita syukuri. Maka oleh karenanya, kenapa kita harus mensyukuri? Karena semua nikmat itu datang dari Allah Jalla wa'ala. Dan kemudian, kenapa kita harus bersyukur atas nikmat tersebut, saudaraku? Karena nikmat-nikmat yang hari ini kita rasakan dari semua, baik panca indera, badan yang sehat, tubuh yang kekar, nikmat waktu, kesehatan, dan semua nikmat-nikmat yang lain. Karena itu semua kelak di hari kiamat akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya Allah ingatkan agar kita mampu dan bisa menjawab atau bertanggung jawab atas nikmat tersebut, maka kita harus syukuri, saudaraku, karena dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Jalla wa ala, "Tsumma latus'aluna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian latus'aluna, kalian benar-benar akan ditanya yawma idzin, pada hari itu di sisi Allah, anin na'im, tentang nikmat. Maka oleh karenanya, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kenapa kita harus bersyukur. Dan berikutnya, kenapa kita harus bersyukur? Karena dengan syukur Allah akan tambahkan nikmatnya buat kita semua. Kata Allah Jalla wa'ala, "Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum." Kalau seandainya kalian mensyukuri nikmatku, maka akan aku tambah. "Wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Tapi sebaliknya, kalau kita kufur, maka azab Allah Subhanahu wa taala begitu pedih, saudaraku. Maka inilah hal-hal yang kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk mensyukurinya, atau mensyukuri nikmat-nikmat Allah Jalla wa'ala. Karena mensyukuri nikmat, dia perintah Allah. Karena semua nikmat yang hari ini kita rasakan adalah datang dari Allah. Dan kemudian, karena saat kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena semua nikmat-nikmat itu akan ditanya kelak di hari kiamat. Dan yang keempat, karena kita bersyukur, kita akan ditambah nikmat-nikmat berikutnya dari Allah Jalla wa ala. Saudaraku yang kami muliakan, tentu inilah perintah, inilah sebuah hal yang mesti dan harus kita fahami, kenapa kita mensyukuri nikmat Allah Jalla wa'ala. Saudaraku yang kami muliakan, lantas pertanyaan berikutnya, bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah tersebut? Petunjuk para ulama kita telah menjelaskan bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Jalla wa'ala tersebut. Salah satunya, saudaraku, hati kita harus meyakini bahwa nikmat
yang hari ini kita dapatkan dan kita rasakan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kata Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun nikmat yang kalian dapatkan itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya hati ini, perangkat yang ada sama kita, hati wajib meyakini bahwa nikmat-nikmat itu semua adalah datang dari Allah Jalla wa'ala. Kemudian hendaklah perangkat yang satu lagi, yaitu lisan kita, untuk terus mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan sama kita. Jangan sampai lisan ini mengucapkan kalimat-kalimat yang bukan thayyibah. Tapi ucapkanlah lisan ini atas nikmat yang Allah berikan dengan ucapan-ucapan kalimat-kalimat yang thayyibah. Karena begitulah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam buat kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa amma bi ni'matika wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis." Adapun tentang nikmat Rabbmu, maka sebutlah dengan terus memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat thayyibah. Coba perhatikan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita setiap harinya. Bukankah saat kita setelah makan dan minum, setelah kita makan dan minum, bukankah makan dan minum itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Dan di sana petunjuk Nabi, setelah kita makan dan minum diajarkan untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Nabi mengatakan, man akala ta'aman, barang siapa yang memakan suatu makanan, faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Nabi, siapa saja yang habis makan kemudian dia mengucapkan kalimat alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi at'amani, yang telah memberikan aku makan, wa razaqani, yang telah aku memberikan rezeki, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa ada kuasa dariku dan kekuatan dan upaya dan daya kecuali dari Allah Jalla wa'ala. Maka dengan sebab itu Allah akan gugurkan kesalahan kita yang lalu, tentu akibat dosa-dosa kecil yang akan dihapus. Artinya Nabi memberikan petunjuk saat kita diberikan nikmat oleh Allah. Nabi melantunkan sebuah petunjuk untuk kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, pujian-pujian yang baik seperti alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani dan seterusnya. Bahkan kenikmatan apapun yang kita dapatkan, baik dalam kondisi sesuatu yang tidak kita sukai, tetapi kalimat-kalimat yang kita ucapkan harus juga kalimat-kalimat thayyibah. Perhatikan Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mengatakan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sesuatu yang menggembirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengajarkan dengan mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimu shalihan. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya segala sesuatu itu menjadi shalihan. Bahkan saat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sesuatu yang tidak menyenangkan atau yang tidak menggembirakan, Nabi mengajarkan dengan ucapan tetap kalimat pujian alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji atas setiap kondisi yang Allah berikan kepada kita semuanya. Artinya, cara mensyukuri nikmat Allah itu, mari kita ajak lisan kita untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang thayyibah, bukan yang ghair thayyibah. Nah, kemudian petunjuk para ulama, setelah kita meyakini hati ini nikmat itu datang dari Allah, lisan ini terus mensyukuri dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah di atas nikmat tersebut. Yang ketiga, jadikanlah nikmat-nikmat tersebut untuk kita gunakan beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk terus kita lakukan untuk beribadah di jalan Allah Jalla wa'ala. Untuk kita mendekatkan diri
menambah amal saleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang hari ini Allah berikan sama kita. Jadikan dia sebagai wasilah. Sebagai wasilah untuk terus kita mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa ala. Oleh karenanya saudaraku yang kami muliakan, begitulah cara kita mensyukuri nikmat Allah Jalla wa ala. Lantas apa yang kita dapatkan saat kita pandai mensyukuri nikmat Allah Jalla wa ala? Ingat, buah yang kita dapatkan saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita faham syukur itu adalah merupakan ciri orang-orang yang beriman sama Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amrin mukmin, kagum dengan perkara seorang mukmin, karena di antara perkara mukmin itu perkaranya baik. Dan salah satu ciri Nabi sebutkan di penghujung hadis, in asabadhu sarra, apabila mendapatkan sebuah kenikmatan syakara, dia bersyukur. Wa in asabathu dharra, sebaliknya jika mendapatkan kesulitan dan kesusahan, sabar, dia sabar. Artinya syukur adalah merupakan sifat orang-orang yang beriman. Nah, kemudian apa yang kita dapatkan saat kita pandai mensyukuri nikmat Allah Jalla wa Ala? Tentu Allah katakan dalam Al-Qur'an, Allah akan tambahkan nikmat kepada kita semua. Begitulah, la in syakartum la azidannakum, jika kalian pandai mensyukuri maka aku akan tambahkan. Oleh karenanya mari kita bermohon kepada Allah, minta taufiknya agar kita menjadi hamba-hamba yang rajin dan pandai mensyukuri nikmat Allah Jalla wa Ala. Wallahu taala a'lam bis-shawab.